Tahukah kalian, pada serial UFTDC, selama melakukan pertandingan latihan di Nebula M78, adegan di mana Ultraman Nice dan Zeart yang secara tidak sengaja meninju wajah satu sama lain, yang mengakibatkan keduanya menggeliat kesakitan, adegan ini merupakan easter egg dari episode 31 Ultraman Dina. Hal ini merupakan referensi untuk peran masa lalu dari pengisi suara Ultraman Nice yakni Hiroshi Miyasaka yang dulu juga pernah berperan sebagai alien Gregore. Alien Gregore sendiri adalah alien yang menyamar sebagai Ultraman Dina dan identitasnya terbongkar setelah Ultraman Dina meninju wajahnya dalam serangan balik. Kalau kalian tahu fakta menarik yang Mimin belum tahu, kalian bisa tuliskan di komen ya. Untuk komentar yang terpilih nanti akan Mimin bahas fakta menariknya di video yang baru.